Untuk hari ini prepare dari penginapan, kita bawa alat-alat seperti biasanya. Kita lanjutin dengan penataan dan pengaturan layout pengayak kokpit. Dilanjutkan dengan penataan dan pemindahan mesin-mesin pengayak pengurais rambut. Kemudian dilanjutkan dengan memindahkan penggerak pengayak serabut dan ditata di tempatnya seperti yang lihat. Kemudian hari ini kita coba mesin penggerak pengurai serabut dan alhamdulillah mesin penggerak tersebut sudah nyala dan sudah bisa digunakan seperti mesinnya. Untuk mesin penggerak yang masih belum cukup dicoba sekitar 8, dan mudah-mudahan 8 itu juga sama seperti yang kemarin. Ini hari kelima, besok kita mengecekkan mesin-mesin apakah ada yang cacat atau ada yang rusak, dan kita pastikan semua mesin bisa digunakan seperti apa fungsinya. Oke, terus yang ya untuk mesin pengolahan minyak, besok demikian akan membuka palet-paletnya dan ditata layoutnya. Ini tidak ada kendala satu pun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.